kita review lagi ya guys ya. Ini sebuah lampu LED mini yang sudah saya pesan di toko online guys. Ini harganya kurang dari 1000 ya. Ini bisa kita lihat di sini ada nggak ya yang harganya kayaknya nggak ada guys ya. Nanti 12.000 itu semuanya bu, ini semuanya 10, ini 10.000 dengan ongkirnya itu seharga 12.950, tapi harganya ini tidak sampai 10.000. Oke, langsung kita buka saja guys ya. Ini disulfasi sudah saya siapkan ini. Nah ini lampunya guys, ini saya pesan 10 langsung guys ya. Ini aduh saking banyaknya guys ya. Oke, ya yuk kita coba. Ini lampu LED USB kecil mini, lampu tidur, dan lampunya juga super terang. Ini casnya ini terlalu besar sebenarnya guys ya, cuma saya mengambil apa adanya dulu dan coba kita nyalakan seperti ini. Ini sangat terang sekali guys, ini lampu tidur untuk lampu satu kamar sudah cukup padang sekali guys. Harganya sampai lampunya padang. Nah sobat dingin para guys ya. Dan caranya untuk menyalakan tidak hanya untuk pakai cas HP saja. Ini andaikan kita berada di perjalanan, kemudian kita itu darurat atau kita sedang memancing, ini bisa menjadikan alat penerang. Sediakan ini USB ya OTG yang kecil ini, kita langsung masukkan gini saja. Nah seperti ini. Nah ini kita colokin seperti ini juga bisa guys, nggak perlu power bank juga bisa. Nah seperti ini, kita tinggal kita menyalakan. Nah ini langsung kita masuk pengaturan tambahan. Mana pengaturan tambahan? Nah ini pengaturan tambahan gitu, kemudian kita tombol OTG. Nah seperti ini guys, udah menyala dengan seadanya guys ya. Nah ini, nah seperti ini guys. Tadi ini untuk lampu darurat, ini super mantap ini. Harga murah dan kualitasnya sangat mantap. Cahayanya juga super terang. Cocok untuk mancing malam atau kamar tidur atau yang lain-lainnya. Oke, makasih. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat, dan kurang lebihnya dalam penyampaiannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam dukungannya.